sambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah dipanggil melakukan ekspedisi menuju sirah kencong perkebunan teh yang ada di daerah Wlingi. Wlingi ke utara terus, ini jalannya nanjak terus, bagaikan jalan menuju ke surga, sehingga nanjak terus. Ini semua mesinnya mongah-mongah, melet-melet, sak wong-wonge. Wonge enek sing ngelak, wonge enek sing kaliren. Ini kita mendinginkan mesin dulu. Karena sejak dari bawah itu belum pernah berhenti. Itu jalannya nanjak terus. Ini berada di simpang Pijiombo. Itu. Kendaraan kita mengalami trouble. Akan tetapi trouble-nya tidak begitu parah karena hanya menyetel rantai, Saudara. Rantainya kendo. Iya, Kak. Teku-teke. Iya, karena pakai rantai itu harus ada penyetelan dalam periode tertentu. Ya untung ini alatnya komplit semua. Ini yang disetel gearboxnya dimundurkan, digeser ke belakang. Nah, melet-melet, Saudara. Nanjak terus ini. Gak ada ya, gak melet-melet.
sudah sampai di lokasi kebun teh Sirah Kencang. Tinggal kita di sini mau ngapain? Ya ngapain-ngapain enggak apa-apa. Nah, ini saudara, sebenarnya tempat kita parkir itu tidak diperkenankan oleh tukang parkir. Tapi kita memohon dengan sangat hormat supaya kami-kami diperkenankan untuk parkir di depan monumen tulisan Sirah Kencang, supaya ada kenang-kenangan yang bisa kita ingat selama hidup. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini masnya yang parkir. Nah, ini diperuntukkan roda 4. Lah, sementara punyaan kita sebenarnya juga roda 4. Ya, cuma roda 4 ini katanya tukang parkir, walaupun roda 4 katanya ini anak haram. Itu fitnah katanya. Hoak. Nah, kalau begini kan kita bisa mengenang sampai anak cucu kita. Ya, pokoknya dimanapun kita menggunakan tutur bahasa yang baik, ya insya Allah kita diperkenankan lah, walaupun ini sebenarnya bukan hak kita untuk parkir di sini. Tapi pembelaan kita sebenarnya ada, saudara. Nah, ini ujung jalan yang bisa kita tempuh. Setelah ini sudah nggak ada jalan lagi. Kita putar balik menuju ke air terjun Sirah Kencang. Kita putar balik dulu. Jalan yang begitu ekstrim, nanjak lagi, jalannya sempit, nanti ujungnya sampai di mana? Wah, ini jalannya, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, genjot Pak D, genjot. Ancang-ancang Pak D. Alon-alon, genjot alon-alon.